kita dapat capres yang sering datang ke masjid. Nanti kan Bapak Ibu, saya tidak nyebut siapa calonnya, yang pasti dapat capres yang rajin, senang datang ke masjid. Dengan takdir dari Allah, semoga capres yang tidak sering datang ke masjid tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu punya capres yang bisa ngamamin sholat, jangan ngamamin sholat terus. Gitu. Ini ada gerakan nasional sholat subuh berjamaah di Indonesia, bergema insyaallah ya. Kita tunggu itu Bapak Ibu. Lalu ngaji kita pada malam hari ini adalah melanjutkan tentang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sudah berbicara 4 kaidah. Buat yang baru mengikuti saya mau mereview ulang. Kaidah yang pertama adalah al-mahdhub bi dhahir kitab wa sunnah, yakni Ahlussunnah wal Jamaah itu mengambil dahirnya teks Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kaidah yang kedua adalah ta'dibu qawli sahabati wal mahdhub bi fahmihi, Bapak Ibu disuruh mendahulukan, mengutamakan pendapatnya para sahabat dan mengikuti pemahaman para sahabat dalam asal akidah. Jadi tidak boleh mengikuti kata tempo, kata sindu, kata kompas, dan lain-lain. Karena yang pasti Quran itu bukan punya orang Islam dan tidak mungkin ngomongin akidahnya Bapak Ibu. Itu ikutilah pendapat para sahabat. Bagaimana caranya? Ya baca buku, ngaji. Ini gak ada sahabat di Quran Bapak Ibu, adanya yang ngaji. Nomor 3, kita sudah berbicara hifdzul uqul hatta balu fil bahsi fima la tudikuhu min umurin akidah. Yang nomor 3 akidahnya Bapak Ibu disuruh menjaga kapasitas akal kita sebagai manusia. Tidak boleh memaksakan akalnya kita dari membahas urusan akidah yang kita tidak sanggup. Maksudnya urusan surga, neraka, kalau akalnya sudah tidak sanggup, sudah ikuti para sahabat. Bagaimana mereka beriman? Lalu bagaimana mereka mengerjakan keimanan tersebut? Yang nomor 4, sebulan yang lalu, mungkin 2 bulan ya, karena saya pergi umroh, 2 bulan yang lalu kita harus membicarakan, Bapak Ibu disuruh hati-hati banget. Hati-hati banget dari bid'ah dan para pelaku bid'ah, dan disuruh meninggalkan orang-orang yang suka membuat-buat bid'ah-bid'ah dalam masalah akidah. Hari ini kita akan membicarakan al-qa'idatul khamisah, kaidah yang nomor 5, yaitu al-khirsu ala jama'atil muslimin wa wahidatu kalimatihim. Bapak Ibu disuruh menjaga, memperhatikan betul atas urusan umat Islam dan menyatukan kalimatnya orang Islam. Ini pekerjaan paling susah Bapak Ibu. Kenapa paling susah? Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang sering pergi umroh. Bapak Ibu kalau pergi ke Masjid Ijabah di Madinah, Nabi Muhammad dulu pernah duduk di masjid itu lalu berdoa 3 perkara. Yang 2 diiyakan sama Allah, yang 1 tidak. 2 yang dikabulkan oleh Allah adalah agar umat Muhammad ini tidak ditimpa bencana, kekeringan, paceklik seperti ditimpanya Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu tahu Nabi Yusuf pernah ada bencana ya, krisis makanan 7 tahun tidak turun hujan. Andai kata ini Bapak Ibu, kalau di Indonesia tidak turun hujan 7 tahun kira-kira bagaimana? Ya pasti bloknya udah impor beras kan Bapak Ibu. Ya toh, mau hujan aja impor apalagi enggak hujan kan gitu. Ini ceritanya bencana tidak turun hujan 7 tahun. Tetapi sebelumnya Allah sudah ngasih sama Nabi Yusuf bahwa mereka panen raya itu cukup untuk 7 tahun. Akhirnya oleh Nabi Yusuf rakyat Mesir pada waktu itu tidak mengalami kesulitan, kelaparan dan seterusnya. Nah, Nabi Muhammad berdoa sama Allah, semoga umat Muhammad ini tidak ditimpa bencana seperti itu. Rasa-rasanya Bapak Ibu, sejauh mata saya membaca data-data, belum pernah ada kekeringan sampai 7 tahun berkepanjangan. Indonesia ini 1 tahun ada 4 musimnya. Ada musim hujan, ada musim panas, ada musim hujan panas, ada musim panas hujan. Nah, kan 4 kan jadinya ya. Dipaksa aja lah bahasanya Pak Ibu. Tapi kan intinya memang begitu tau Pak Ibu. Artinya apa? Kita tidak pernah. Yang nomor 2, Nabi Muhammad berdoa semoga umat Muhammad ini tidak ditimpa banjir
seperti banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini dikabulkan juga sama Allah, Pak. Hari ini alhamdulillah yang banjir cuma di Anyer, Pandeglang, Banten sampai Lampung. Kalimalang dari dulu aman aja, Pak. Itu bukti karena Allah Subhanahu wa taala. Ya toh, kalau dulu ada Aceh, dulu ada lagi ke Jawa Timur dan seterusnya, tapi tidak pernah ada banjir seperti peristiwa Nabi Nuh. Nabi Nuh kayak apa banjirnya? 40 hari, 40 malam hujan deras tanpa berhenti, tanpa koma. Deras. Bapak-Ibu lagi bayangin pas ini, andai kata ini hujan 40 hari 40 malam, kira-kira ini auri tenggelam apa tidak? Mana sungainya? Hah? Ada sungainya di auri? Ya, jangankan auri Bapak-Ibu, waktu itu gunung Bromo aja tenggelam. Ini kan gunungnya gak ada ya, tapi kan Al-Qurannya bilang, karena Kan'an pada waktu itu bilang sama Bapak Ibu, sa'awi ilal jibali yaksimuni minal ma. Saya akan naik ke atas gunung dan gunung itu akan menjaga saya dari banjir tersebut. Ternyata gunungnya habis. Habis Bapak Ibu, apalagi auri, enggak pakai gunung. Cepat tenggelamnya gitu maksudnya. Sudah, itu pun dikabulkan sama Allah. Jadi mari kita bersyukur. Barusan yang disampaikan Pak Bambang itu bagian dari syukurnya. Kalau ada tetangga kena bencana, kita kenapa tuh? Teman pesan saya Pak Bambang, tolong bantuannya ditengok betul. Yang dibutuhkan apa, kita kasih benar-benar lah. Kan ini bantuan kadang-kadang aneh-aneh. Yang dibutuhin beras dikirimnya Pampers. Ya gak nyambung lah Pak Ibu. Gitu, yang dibutuhin selimut yang dikirimin beras gak nyambung pula. Nah, coba ditengok dulu, jadi ada survei awal, survei kedua, baru ada barang datang biar optimal gitu Bapak. Insya Allah baik. Nah itu bagian itu. Nah yang tidak dikabulkan oleh Allah, yang tidak dikabulkan oleh Allah adalah semoga umat Muhammad ini bersatu, tidak berantem, nggak dikabulin Bapak. Sehingga hari ini umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mau digoreng, mau dibikin panas, dibikin ribut itu paling gampang. Gitu. Kenapa begitu? Karena urusannya emosionalnya maksudnya beda-beda. Kalau disuruh bersatu itu susah. Kenapa kok susah? Mungkin sudah kodratnya. Kenapa kok sulit? Karena sudah takdirnya. Sehingga hari ini untuk menyatukan kalimatnya mereka, wa wahdatu kalimatihim, menyatukan kalimat mereka itu untuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, memenangkan Islam, kepentingannya untuk umat Islam susah. Ya apalagi kalau konteks Indonesia. Indonesia ini bukan negara Islam, negara Pancasila. Tapi Bapak Ibu disuruh ingat-ingat Pancasila itu rohnya adalah Islam, isinya Islam. Faktanya mana? Ya ketuhanan yang Maha Esa. Itu Islam banget banget Bapak Ibu. Ketuhanan yang Maha Esa itu Islam banget. Lalu pasal-pasal 2 sampai 5 itu sudah biasa. Kalau nomor 1 hebat, 2, 3, 4, 5 selesai masalah. Jadi ngomong persatuan gampang, kemanusiaan gampang, kerakyatan gampang, keadilan gampang. Kalau sudah ketuhanannya mantap Bapak Ibu. Coba kalau di kita ini misalnya tiap hari nanam padi saja, tiap padi, semua tanah ditanamin padi, makmur Bapak Ibu. Ya kan? Nanam padi semua, seluruh Indonesia gerakan nanam padi nasional, makmur Bapak Ibu. Tapi asal diajak nanam padi ada juga yang komplain, nanam padi dapat duitnya lama Pak. Yang cepat itu nanam cor-coran. Kalau nanam cor-coran duitnya cepat Pak. Gitu misalnya ya. Akan dibikin kontrakan, dibikin ruko dan sebagainya. Padinya hilang. Akhirnya apa? Ya sudah. Kita disuruh setuju ini dengan gaya kita ngatur ini punya negara gitu kan. Gitu. Jadi untuk mengajak kalimat umat Islam jadi satu susah. Ya alhamdulillah konteks Indonesia yang mewakili umat Islam ternyata banyak sekali organisasi tentang keislaman. Ya kita pun tahu lah ada NU Muhammadiyah, organisasi terkait dan seterusnya. Baik, mari kita baca Bapak Ibu. Wa qad awjaba Allahu dzalika 'alal muslimina fi kitabihi faqala ta'ala. Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan agar umat Islam itu menyatukan kalimatnya, menyatukan tujuannya, menyatukan harapannya, menyatukan keinginannya.
Kewajiban ini ditulis oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayatnya 103 sampai 105. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa tzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sampai ujung Bapak Ibu, lahum azabun azim. Terjemahan ayat ini, maka kalian dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara totalitas keseluruhan. Semuanya, urusan apa saja, urusannya sama Allah. Kalau dalam bahasa yang paling gampang Bapak Ibu, pada saat Nabi Muhammad SAW disuruh oleh orang-orang musyrik untuk menjelaskan seperti apa sifatnya Tuhan yang Muhammad, lalu Nabi Muhammad diturunkan ayat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Poin yang nomor dua yang paling menarik. Allah itu adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Siapa saja yang hidup di dunia ini, aktivitasnya, kegiatannya, hebat lemahnya, sehat sakitnya, tinggi rendahnya, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu disuruh berpegang dengan tali agama Allah itu artinya apa? Yakinah, akidah. Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kita semuanya ini setiap kali sholat sering membaca kalimat ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah kalimatnya Nabi Ibrahim yang hari ini terus kita baca. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, manasik umroh haji saya, hidup mati saya untuk Allah. Cuman Bapak Ibu mungkin jarang dilanjutkan kalimatnya ini. Benar gak sih 24 jam hidup kita ini untuk Allah? Benar gak sih kita ini nanti akan mati untuk Allah? Kalau memang sudah dia bilang begitu, hidup matinya untuk Allah, ya sudah. Jihad itu adalah kemuliaan. Begitu. Menentang riba, menentang perzinahan, menentang mabuk-mabukan, menentang pembunuhan, itu adalah Islam. Begitu. Jadi bukan kalau sudah bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tiba-tiba dia disuruh untuk berbuat, lalu dia takut. Jangankan ngomong itu, urusan rezeki aja dia takut. Nyari kerja itu kalau nggak pakai bawa meja, orang banyak nggak percaya sekarang ini. Apa sih bawa meja itu, Pak? Pakai uang pelicin. Kalau yang paling gampang amplop bawa meja. Wah ini yang agak serius ini Bapak Ibu. Bok iya, kalau ngirim lamaran itu waktu ngeklik itu pakai baca doa. Bismillah, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya gitu ya. Ya Allah mudahkan urusan saya, mudahkan hajat saya. Jadi yang baca lamarannya Bapak Ibu itu langsung kesengsem aja itu. Walaupun dia ahli kitab, mungkin langsung kesengsem. Waktu baca tulisannya itu, mungkin lihat namanya dulu dia udah kesengsem. Mario, Allah namanya mungkin bisa saja. Akhirnya dia seneng. Jadi orang sekarang belum lamar itu sudah takut. Karena nggak diterima deh. Dicari deh. Direktur dari ini siapa? Komisaris si Sopo, nomor teleponnya mana? Telepon. Padahal Allah tahu tuh kan. Di belakangnya itu ada 1 juta orang yang lamar ngirim semua. Itu yang 999 lamaran ditutupi gara-gara satu orang ini. Itu benar nggak ya? Benar nggak, Pak? Ya kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, saya mohon maaf karena saya nggak pernah lamar kerja, Pak. Kan gitu. Jadi saya ngomong enak aja karena nggak pernah ngomong kerja. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disuruh berpegang teguh dengan agama Allah, perintahnya ini Bapak Ibu, wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dulu berusaha. Lalu Allah melemahkan di antara hati-hati kalian. Lalu dengan nikmat Allah tersebut, dengan nikmat Allah tersebut, kamu bisa bersaudara. Bapak Ibu, saya baca tafsir ayat ini kayaknya sudah berkali-kali.
Sabab nuzulnya ini ayat adalah berkenaan dengan dua kabilah yang ada di Madinah, Aus Khazraj. Aus sama Khazraj itu dulu tiap hari berantem, tiap hari perang, tiap hari serang-serangan, tiap hari. Akhirnya dikasih nikmat oleh Allah, datang Nabi Muhammad SAW. Jangan berantem, jangan bunuh-bunuhan, jangan saling menyakiti. Karena kalau Anda berantem, Anda bunuh-bunuhan, yang senang itu samping Anda itu. Silahkan mati semua, nanti kalau sudah mati saya kerawat pohon kurmanya, saya nyangkulin tanah, begitu Pak. Coba Bapakku direnungkan sebab usulnya. Akhirnya Nabi Muhammad hadir di situ, mereka bisa bersaudara. Mereka akhirnya berteman, mereka akhirnya berkawan, mereka akhirnya tolong menolong, mereka akhirnya menjadi penolong agama Allah. Aus Khazraj. Nah, Bapak Ibu. Setelah mereka damai kira-kira 2-3 tahun, enggak pernah ada peperangan, enggak pernah ada benci-bencian, tidak pernah ada iri-irian, tidak pernah ada caci-cacian. Ada orang Yahudi yang melihat rukunnya Aus sama Khazraj ini sakit hati. Akhirnya dia duduk di majelis ilmunya sahabat-sahabat ini, Aus sama Khazraj. Kalau Bapak Ibu nanti pergi ke Madinah, Bapak Ibu saya ceritakan, di Madinah itu ada terkenal dengan berbagai macam sakifah. Sakifah itu kayak kita itu tempat nongkrong. Yang paling tepat kalau di Mukarrabin itu DPR itu, di bawah pohon rindang itu. Itu kalau di Madinah namanya sakifah. Nah, yang paling kondang itu adalah sakifahnya Bani Sa'idah. Karena di situ tempat dilantiknya sahabat Abu Bakar. Tapi ada sakifah-sakifah yang lain, sakifahnya Muawiyah, Abu Durrah dan lain sebagainya. Nah, orang Yahudi ini Bapak Ibu, itu waktu Aus sama Khazraj duduk ngaji, rukun antem tentrem ngopi bareng gitu, Yahudi ini nongkrong. Sehari dia dengerin tongkrongannya apa sih, dia ngobrolin apa sih orang-orang Aus ini. Oh, kita sekarang enak sekali ya, makan kurma enak, enggak perlu takut. Minum kohwa, saya teh Arab enak gitu. Karena persatuan itu. Makan roti gandum enak, tidur sama istri enak, lihatin anak juga enak. Karena dulu perang terus. Sudah, hari kedua Yahudi datang lagi, ngikutin majelis taklimnya. Tiba-tiba, ini Yahudi bilang, diungkit-ungkit cerita bapaknya masa lalu. Dulu bapak Anda itu hebat, begini, 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 begini. Yang Australia juga dipanas-panasin juga. Jadi orang Yahudi itu pinter, ditulis itu datanya. Orang yang sudah kira-kira omongannya agak miring, nomor handphonenya berapa, RT berapa, jamnya berapa, ditulis. Akhirnya didatengin. Haji, bapak yang sampai itu dulu pahlawan. Tapi disakiti sama tetangga sebelah. Yang dulu juga tetangga sebelah, orang Australia itu. Oh begitu, iya, ini saya punya fotonya, saya punya filenya, saya punya datanya, begitu. Hari ketiga, didatangin yang Khazraj itu, dipanas-panasin. Akhirnya waktu ketemu yang keempat, mereka dibikin panas oleh Yahudi. Hampir mau berantem lagi. Ngadulah ke Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Apakah Anda lupa bahwa dulu Anda sudah sering berbunuh-bunuhan, lalu dikasih nikmat saya hadir, Anda jadi teman. Sekarang saya masih ada, apa Anda tega lalu Anda mau perang lagi setelah saya hadir di sini? Enggak jadi, Bapak. Pertanyaannya adalah siapa sebenarnya Yahudi yang hebat ini? Kan itu yang harus dicari, Bapak. Kita jangan sampai lupa bahwa kalau ngobrol di mana-mana itu bahwa ada orang Yahudinya. Majelis taklim sepertinya ada yang munafiknya. Kalau bahasanya kita apa? Orang ngaji itu mungkin direkam macam-macam. Ini kalau celewah dikit, salah dikit, apa bahasanya itu? Ketelingsut dikit kalimatnya, digoreng, Bapak. Oh, ini begini, ini begono, ini begono, ini begini. Akhirnya ngajinya nggak nyaman, nanti salah dikit, dicangkep. Mau bebas-bebas, nggak enak, bisa gitu ya. Karena kita nggak ngerti semuanya sekarang. Nah, ini sekarang dicari datanya, Bapak. Yahudi itu berarti hebatnya adalah untuk menyesatkan bapak ibu mereka istiqomah mendatangi majelis pengajian lalu dibikin isunya setelah tawaran dibikin isunya gitu. Ini kalau dilanjutin ke yang lain bisa kemana-mana, tapi bapak ibu disuruh menikmati ayat ini bahwa
bersatu itu adanya adalah nikmat. Bahwa membicarakan tanah Indonesia itu adalah nikmat. Bahwa memperjuangkan tanah Indonesia itu adalah kenikmatan, karena itu sudah diperjuangkan. Bukan bentar-bentar dijual, bukan bentar-bentar dikasih. Mbok yel kayak orang Jawa gitu loh, Bapak. Ini kok sombong banget. Bukan orang Jawa lah. Mbok yel kayak orang Jawa Tengah kayak saya. Dulu saya kalau pergi ke Jakarta tuh kasih tahu Bapak saya tuh gini, kalau ke Jakarta sudah beli tanah sepengki, masih didol. Gitu. Kenapa tidak boleh dijual? Karena itu tanah sepengki baru dibeli pertama kali. Biasanya bikin nular, oh, sepengki, dua pengki, tiga pengki, empat pengki, gitu ya. Jangan dijualin, apalagi dijualin sama orang lain, Bapak. Jangan. Bapak, aku paham nih sama sini. Aja dijualin tanahnya. Pokoknya sampai susah kayak apapun, Bapak, jangan jual tanah deh. Terus jual apa, Ustaz? Pokoknya jangan dijual. Gitu. Terus caranya gimana? Jangan tanya saya lah urusan cara, itu cari sendiri caranya ya. Caranya saya. Jadi saya membaca ayat ini, Bapak. Oh, jadi ahli kitab itu, Yahudi itu, dia pintar dari celahnya. Itu ini. Akhirnya apa? Kebayangkan, Bapak, andai kata tidak ada Nabi Muhammad, Aus sama Khazraj berantem kembali. Gitu. Nah, hari ini Bapak Ibu disuruh coba kayak gitu tuh diperhatikan. Mana yang pengen merusak Islam, mana yang pengen memecah belah umat, Bapak Ibu disuruh nengok, memperhatikan, merenungi dan seterusnya. Yang pengen pecah belah, akhirnya Bapak Ibu tahu bahwa orang ini akidahnya memang sudah mulai berbelok. Sudah mulai salah, sudah mulai keliru. Hatta walaupun yang berbicara profesor, doktor, kayak haji lengkap dengan panjang gelarnya. Tapi Bapak Ibu coba tengok Islamnya berpihak atau tidak, imannya berpihak atau tidak, begitu. Kita sudah. Nah, ini ada lagi gambaran yang lebih menarik. Ayat ini kan bilang sama Bapak Ibu, wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Orang kalau bercerai-berai itu, Bapak Ibu, itu digambarkan oleh Al-Quran seperti dulu Anda itu ada di pinggir jurang api neraka. Kalau orang suka berantem itu pinggir jurang api, sama-sama kepanasan, Bapak Ibu. Sama-sama sengsara sebenarnya. Sama-sama enggak enak. Lalu Allah selamatkan kamu dari pinggir jurang api neraka. Fa'anqadhakum minha. Itulah Allah SWT. Coba Bapak Ibu nikmati indahnya persaudaraan. Nah, Bapak Ibu syukuri nikmat kita bisa bertetangga dan bersaudara tanpa harus menjelek-jelekkan, tanpa harus menyakit-nyakiti, tanpa harus menghujat-hujat bersaudara, terutama umat muslim. Kan Bapak Ibu juga sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad bagaimana caranya berteman dengan non-muslim, sudah diajarkan bagaimana caranya menghormati non-muslim, bagaimana caranya bertasamuh dengan non-muslim, sudah diajarkan. Tetapi kalau sudah bicaranya Islam, itu harus pakai bahasa kalimat yang satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Ada lagi, Bapak Ibu. Larangannya Bapak Ibu bercerai-berai itu kan ada di ujung ayatnya itu, wala taqulu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu. Kamu tidak boleh menjadi seperti orang-orang yang mereka bercerai-berai dan berselisih. Cerai-berai dan berselisih itu beda, dua kata yang jauh diterjemahkan. Kalau tafarruq itu artinya adalah berbeda-beda kelompok. Kalau ikhtalafu itu berbeda-beda pendapat. Jadi kalau tafarruq sama ikhtalafu, ikhtalafu itu adalah berbeda pendapat. Kalau tafarruq itu berbeda-beda kelompok. Jadi namanya disebutnya firqah. Firqah. Ikhtilaf. Kalau ikhtilaf kan berbeda pendapat kan? Sama orang Islam tapi berbeda pendapatnya, itu namanya adalah ikhtilaf. Bapak Ibu dengan non muslim itu namanya adalah kelompok, beda-beda tempat. Salatnya ke masjid, yang satu ke gereja, beda.
Yang satu kalau mati nanti akan dihisab, akan ada mizan, ada sirat, ada macam-macam. Yang satu lagi kalau mati langsung ke surga. Beda. Yang satu mati kalau dibungkus pakai kafan, yang satu dibakar. Beda. Nah itu namanya firqah. Nah Bapak itu dilarang dua-duanya. Umat Islam, kaum mukminin dilarang tafarruq dan ikhtilaf. Gitu. Bagaimana caranya? Nah, mari kita gunakan masjid ini adalah tempat mempersatu umat. Nah, mari kita gunakan semua masjid yang ada digunakan sebagai tempat pemersatu umat Islam. Masjid. Mana undang-undangnya? Semua orang yang datang ke masjid ini wajib copot sendal. Gitu? Semua orang yang datang ke masjid ini wajib sholatnya ngadep ke kiblat. Nomor satu, nggak boleh ngadep ke masjid ke sana, ada yang ke sana nggak ada. Kalau ada dikeluarkan. Gitu. Tapi jangan dilihat yang kecil-kecil, Bapak Ibu. Pergi ke masjid, beda celana, cengar-cengir, matanya separuh sipit, belum sunnah tuh. Mulai dah. Yang kecil-kecil lurusin, jangan dong masuk masjid oh dicopot semua, sudah wudhu semua, bajunya putih semua, ngadepnya ke kiblat semua, tujuannya sama. Begitu harusnya. Itu besar-besar, jangan ngurusin yang kecil-kecil. Sholatnya pakai bismillah apa kagak? Enggak usah diurusin lah. Sholatnya pakai zikir apa kagak? Enggak usah diurusin, Bapak. Orang Islam udah pintar-pintar semua sekarang. Di sini nih paling aneh. Mubarak ini menurut saya paling menarik. Susah dicari kitabnya itu manhaj sih. Susah. Maksudnya susah itu begini, kok bisa ya habis sholat istighfarnya pelan, tasbihnya pelan, tapi doanya berjamaah. Itu agak susah. Ini yang ada di luar sana itu. Yang ada nih ya. Biasanya ini kalau pelan semua, itu gak pakai doa. Atau kalau kenceng dari awal, biasanya pakai doa. Nah, ini nomor tiga nih, pakai baru. Jadi istighfarnya pelan, tasbihnya pelan, tapi doanya berjamaah. Itu menurut saya pakai baru. Keren di masjid. Tapi kayaknya semuanya menikmati. Nah, akhirnya jamaahnya juga terpola. Waktu imamnya baca doa kan terpola. Ada yang ikut, ada yang diem, ada yang surat sunnah. Terpola, saya pikir itu sama. Bagian dari istihad yang sudah diputuskan. Gak apa-apa, Pak. Yang penting orang itu datang ke masjid. Kalau saya lebih setuju yang penting datang ke masjid, mau caranya bagaimana itu urusan teknisnya saja. Tapi judulnya sama sampainya, mencari Allah SWT. Nah coba yang kayak gini-gini dikembangin lah, Bapak Ibu. Dikembangin, digedein, disampaikan, disebarkan, biar akhirnya umat Islam itu tidak apa ya namanya, tidak kecil cara memandang sebuah permasalahan dan perbedaan dalam umat Islam. Baik, Bapak Ibu. Yang nomor selanjutnya ada lagi firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 159. Innal lazina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang bercerai-cerai, berkelompok-kelompok di dalam agama mereka, dan mereka itu adalah syiah-syiah, golongan-golongan, lasta minhum fi syai'. Tidak ada buat Anda Muhammad terhadap urusan mereka itu. Artinya apa? Kalau ada orang kok bercerai-berai itu berarti bukan umat Muhammad SAW. Sudahlah Bapak Ibu, bersatulah. Caranya bagaimana? Dimulai dari nilai-nilai yang universal, yang gede-gede dulu. Anda sholat, oke, sama sholatnya, sama. Terus kalau beda di kunut bagaimana? Kunut itu furu'iyah. Undang-undangnya bagaimana? Kalau imamnya baca kunut, ikut kunut, imamnya kagak, gak usah. Selesai. Tapi ini ada ta'asub madhab gimana Ustaz? Ta'asub itu artinya apa? Maksain banget gitu. Kalau ada yang maksain suruh jadi imam. Gampang kan? Saya butuh pakai kunut. Ya udah Bapak imam aja. Nanti kami jadi makmum ikut kunutnya. Beres kan? Kan bisa kok begitu. Nah yang jadi masalah kadang-kadang kunutnya beda, bikin masjid baru. Sini gak pakai kunut, kita cari masjid yang pakai kunut. Atau dia maunya gak pakai kunut, ya cari masjidnya, gitu loh. Jangan, jadi satu aja, jamaahnya jadi satu. Nah, kalau berbeda, diolah datanya. Kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak. Yang bilang begitu, itu Imam Syaukani. Syaukani ini, karena dia ini datang belakangan, dia beristihad, ini gak mungkin selesai nih. Kita menyelesaikan keributan Imam Maliki sama Imam Syafi'i, gak mungkin selesai, bisa kunut subuh.
Akhirnya hadir pemikirannya beliau dalam melul autor itu. Apa kunut subuh itu caranya bagaimana? Ahyanan naf'aluhu wa ahyanan natruku. Kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang ditinggalkan. Itu bagus semua itu. Ini bapak itu cocok gak? Wah, saya agak berat. Nah, kalau saya kan cuma ada dua, ya tak? Bedanya dua, yang satu kunut, yang satu kagak. Itu untuk menjembatani. Saya takutnya bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh itu, karena dulu dari daerah semuanya pakai kunut, datang ke Jakarta nggak pakai kunut, dia sebenarnya detumel, cuma mau protes nggak berani. Akhirnya terpaksa dia ngikut. Kenapa kok ikut? Bapak harusnya nanya dong. Oh, kami dulu waktu di Semarang, waktu di Jawa Tengah, waktu di Jawa Timur, waktu di Madura, kunut terus. Masa sampai sini nggak pakai kunut? Kan saya ikut nyumbang masjid juga. Misalnya begitu, gimana jawabannya? Bapak kalau nyumbang pesan sebut-sebut lah, karena nyumbangnya berapa sampai dikit aja. Berapa kalau urusan duit nyumbang? Jangan dong. Ini caranya mengakomodir perbedaan bahwa ada fikirnya gitu loh. Ini yang lucu tuh ini kok. Yang lucu tuh gini. Ada orang imamnya enggak kunut, makmumnya kunut. Padahal Nabi Muhammad mengatakannya sama bapak-bapak begini, ini undang-undang berjamaah baku ya. Wa idza kabbaral imam fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qara'a wa ansitu. Kan itu undang-undangnya. Kalau imamnya takbir baru Anda takbir, imam rukuk baru rukuk, kalau imamnya baca Al-Fatihah kamu dengarkan, itu undang-undang. Nah, akhirnya kalau imamnya pergerakannya imam itu semuanya harus diikuti. Kunut subuh, kunut subuh. Selesai. Akhirnya dia nyaman. Yang nomor dua, ngomong yang gede-gede lah buat itu. Yang gede-gede apa yang bikin kita ribut? Yang nomor dua apa? Yang bapak bisa ribut apa? Bismillah. Ah itu kecil loh, Pak. Kecil. Ini kalau orang sholat di Indonesia, Bismillah masih ribut, berarti belum pernah ke Mekah. Gampang kan? Di Mekah nggak pakai Bismillah, Madinah nggak pakai Bismillah, jelas karena madhabnya Maliki. Memang dia nggak mau pakai Bismillah, bahkan nggak dibaca. Tapi kalau masjidnya Syafi'i, ya kudu dibaca, bahkan dikencangkan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Terus caranya bagaimana? Dibagi dua lah. Ada imam yang Bismillah yang kencang, ada imam yang nggak pakai Bismillah. Apa sih masalah? Yang penting dibaca aja hadisnya. Aku yang mau pakai Bismillah, dibacakan dua hadis Rawi Bukhari. Ya sholat sama Aisyah, ya toh Nabi Muhammad SAW itu waktu sholat baca Bismillahirrahmanirrahim inna a'ayna. Bismillahnya dikencengin bapak ibu, mulai dari Al-Fatihah dikencengin. Tetapi yang gak pakai Bismillah itu kan rawahunya Bukhari juga, sahabatnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Karena Rasulullah SAW, kami sholat di belakang Nabi, dia baca apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu kan, salah-salahnya, apa sih ya? Masalah. Jadi ilmu yang bikin kita ribut coba di taruh dulu. Ini perdebatan, coba cari persamaan. Persamaannya apa? Oh, kita pengen jamaah, bahwa kita pengen nyari angka 27, bahwa kita pengen mencari lebih baik kan gitu. Nah, harusnya Bapak Ibu konsentrasinya cara nyari 27, jangan nyari perdebatannya. Ustaz, bagaimana cara nyari angka 27? Kan kata Nabi, sholatul jamaah tufaddil bisab'in wa ishrina darajah min sholatil fardhi. Sholat berjamaah itu lebih baik, lebih bagus daripada sholat sendirian, beda angkanya 27 derajat. Bapak Ibu jangan lupa bahwa untuk mencari angka 27 itu butuh kerja keras. Butuh kerja keras. Karena hadis ini muttafaqun alaih, Bapak Ibu boleh baca sarahnya, Fathul Bari misalnya. Apa kata Fathul Bari? Angka 27 itu akan dikasih sama Bapak Ibu kalau cara mengerjakan sholat jamaahnya itu sesuai dengan undang-undang Nabi Muhammad SAW. Yang nomor satu, wudunya kudu dari rumah. Serius ini. Yang nomor dua, wudunya suruh sambil duduk. Oh, mulai panik kan? Yang gak wudu sambil duduk dikurangi 5, berarti tinggal berapa? 2. Ada lagi, Nabi Muhammad itu kalau wudu gak pernah kebuka auratnya. Tambah panik lagi. Yang wudunya kebuka auratnya dikurangi 5.
Jadi was-was itu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tanya, ceritakan ke saya, ada di setting ya. Bapak Ibu ceritakan ke saya yang pernah pergi ke Mekah Madinah. Bapak Ibu pernah enggak wudu di Madinah itu dempolnya kelihatan disuruh nurunin orang, diturunin orang? Pernah? Pernah pasti. Kalau saya sering lihat Bapak Ibu, orang Indonesia yang wudunya masih salah, sering ditegur orang. Ya haji Indonesia, layak juz bismillah hadah. Karena Rasulullah SAW, layak tawadu khina auratuhu imun kasifah. Nabi tidak pernah berwudu, auratnya kelihatan. Yang saya tahu hari ini itu, banyak orang Islam berwudu sekalian mandi pakai anduk, wudu pakai anduk itu semuanya kelihatan. Auratnya. Itu kok mau 27. Ya kayak gini-gini yang penting diangkat Bapak Ibu. Jangan ngomongin bismillah apa kagak, kagak apa bismillah, jangan. Ngejar angka 27 dulu dah. Ya, wudhu sambil duduk, ngadep ke kiblat, gitu. Kan gitu kan Nabi, Pak. Nggak pernah nutupin auratnya. Nah, udah, pokoknya Bapak Ibu nanti kejar angka 27. Lalu, Bapak Ibu keluar dari rumah, menuju ke masjid, tujuannya cuma satu, mau sholat. Kita mau sholat. Yang nomor selanjutnya, Bapak Ibu disuruh baca doa menuju ke masjid. Doanya gimana, Pak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu keluar rumah. Bilang keluar dari masjid. Bukan itu. Allahumma ja'ali nuran fi qalbi wa nuran fi sam'i wa nuran fil basari wa nuran fi syahri wa nuran fil admi wa nuran al nur. Kan itu doanya Bapak Ibu. Rawi Imam Ahmad ini Bapak. Baca doa. Ini segini banyak semuanya apa apa kata? Kurangi 10. Ngurusin bismillah sama kunut, ngejar 27 aja belum beres, doanya belum dikejar Bapak Ibu, apalagi doa dulu dong, padahal dia pergi ke masjid tiap hari. Allahumma ja'al nuran. Kalau Bapak Ibu pergi ke masjidnya butuh dari rumah menuju ke masjidnya baca doa itu, Bapak Ibu boleh baca hadis muttafaqun alaihi. Apa kata Nabi Muhammad? Wa khutta anhu khutwatan illa rufiat lahu biha darajat. Sekali Bapak Ibu melangkah sudah berwudu ke masjid, satu langkah itu diangkat derajatnya. Kaki kirinya melangkah, dihapuskan satu dosanya. Karena dia waktu melangkah itu isinya sudah doa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh kalau wudu dari rumah pergi ke masjid mampir-mampir. Mampir nyamperin orang, ngobrol lama, apalagi main handphone. Pergi dari rumah ke masjid pakai handphone. Lama dia jalan itu. Yang ada lagi menuhin jalan. Wah, karena berempat dia jalannya. Memang jalan-jalan dia sendiri memang sih. Tapi kan gak boleh jalan main handphone Bapak Ibu. Karena yang disuruh tuh baca doa. Kalau Bapak Ibu baca doa, gak mungkin ngomongin jelek-jelek Bapak Ibu. Ini yang paling indah nih. Wah, rumahnya agak jauh, pergi ke Mukorobin agak jauh. Sama tetangga depan rumah, jalan berdua-dua. Ngobrolnya politik. Asik banget itu. Sampai masjid pun masih berseri. Kita lanjutkan sholat ngobrol. Ini kalau begitu dapat 27 barang, jawabannya enggak Bapak Ibu. Enggak. Bapak Ibu setelah baca doa, aturan selanjutnya adalah disuruh sholat sunnah sebelum wudu di apa itu? Serambi-serambi. Sholat sunnah sebelum wudu dua rakaat itu. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan orang yang habis berwudu, ya toh, lalu sholat dua rakaat itu menghapuskan dosa. Kan gitu, Bapak. Namanya sholat sebelum wudu. Bapak Ibu udah familiar sebelum wudu? Nah ya, dua rakaat di emperan masjid. Apa itu serambi, maaf, serambi. Nah, masuk ke masjid baru ada tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, Bapak Ibu suruh dengerin azan. Ya toh? Dengerin azan, baru ada sholat sunnah qobliyah. Habis qobliyah, ada jeda waktu antara azan dan iqomah itu. Apa kata Nabi? Kalau mau angka 27 didapatkan, Bapak Ibu disuruh nunggu duduk di masjid itu sampai qomat. Duh, sekarang itu banyak masalah. Orang disuruh nunggu qomat itu banyak orang gitu. Ada yang bilang kelamaan lah. Ada enggak sih? Ada. Ada pula yang enggak tahu diri, sudah tahu tinggal kosong satu, dia sholat sunnah. Ini orang sebenarnya ngerti jam apa enggak sih? Itu kan sebenarnya ngeselin tuh kan ya. Mau dikomatin orang tua. Enggak dikomatin, jamnya sudah bunyi. Serba salah itu. Giliran dikomatin kok, yang komat pasti diomelin itu. Kamu ngerti enggak salah di sedang salat sunah? Ya ngerti sih, Pak. Cuman kan jamnya sudah bunyi, Pak. Kalau saya enggak komat, saya dipecat pula sama pengurus. Giliran saya komat, Bapak ngomel-ngomel sama enggak jadi salat gimana? Kan itu
itu Bapak Ibu. Eh betul ya? Biasa aja dong. Artinya Mbok ya, oh, hadis nabinya yang direnungkan. Kalau Bapak Ibu sudah wudu dari rumah, variabel sudah dikerjakan semua tadi, duduk di masjid, lalu disuruh nunggu sholat, baca doa dikabulkan itu. Itu Bapak Ibu dapat doa dari malaikat waktu nunggu itu. Nunggu itu. Dapat doa dari malaikat. Apa doa dari malaikatnya? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, tolong kau limpahkan rahmat-Mu kepada orang yang sedang nunggu sholat berjamaah. Ya Allah, tolong kau kasih rahmat-Mu kepada orang yang sedang nunggu sholat berjamaah. Hebat ini Bapak. Makanya Bapak Ibu bisa tebak lah, orang yang sebelum azan sudah duduk di sini itu, mungkin dia lagi banyak masalah. Mungkin saya tidak nuduh, mungkin karena orang yang enggak jarang ada masalah, jarang-jarang dia sebelum azan datang, jarang-jarang Bapak Ibu. Jarang-jarang. Jadi sudah bisa ketebak. Nah, kalau ini semuanya Bapak Ibu kerjakan sampai di titik itu, Bapak Ibu disuruh menikmati. Kenapa ya di Mekah Madinah itu sampai hari ini kok bikin jeda komatnya berbeda-beda? Subuh 30 menit, zuhur 25, karena mereka ngerti sunnah. Kenapa zuhur 25? Karena sholat sunnah mu'akkad zuhur itu, qobliyah ba'diyahnya itu semuanya mu'akkad. Bahkan qobliyahnya Nabi zuhur itu kan riwayatnya ada 12, ada 10, ada 8. Jadi untuk sholat segitu banyak butuh waktu lama. Jangan malah marah-marah. Ini kalau zuhur berapa komanya? 15 sama adzan. Azan sampai ke kota 15 orang Pak, kalau saya bikin 20 di musola saya 20, jamaah komplain kan, Ustaz kok zuhurnya lama Bang? Sampai kalau merasa kelamaan, datang aja kalau udah mau komat, beres ya. Tapi kalau sampai mau bener, tak wacak no hadisnya gitu, tak wacak no, tak wacak no. Ini zuhur itu, ada sunah-sunah mu'akkad, Nabi pernah 12, 10, sampai 8. Pertanyaannya adalah, untuk mengerjakan sunah-sunah qobliyah yang 12 rakaat butuh waktu berapa menit? Kan itu Bapak. Bahkan Nabi Muhammad bagi dua, 6 kadang dikerjakan di rumah, 6 di masjid. Ada 8 di rumah, yang 4 di masjid. Begitu, saking hebatnya itu, waktu menunggu. Coba Bapak pun nikmati. Jadi kalau ada masjid bikin jeda waktu komatnya lama, itu sebenarnya untuk mengakomodir, mengamalkan hadis Nabi bahwa berdoa bainal azani wal iqamah mustajabah. Doa sangat dikabulkan, kenapa tidak? Nah, kalau ini dikerjakan, baru ngomongin sholat khusyuk Bapak Ibu, komat, baru sholat berjamaah. Syaratnya khusyuk itu, undang-undangnya kan, khusyuk itu tafsirnya kan khaiful sakinun. Khusyuk itu artinya adalah menurut Ibnu Abbas, orang yang sholatnya takut sama orang yang sholatnya tenang, itu namanya khusyuk. Ada lagi menurut Sa'id Ibnu Musayyab, mereka mengatakan khusyuk itu adalah fahima majarofihi, dia paham apa yang dia baca dalam sholatnya. Bapak Ibu kalau sholat selama ini takut atau tidak takut? Maksudnya itu takut enggak diterima, takut kalau salah, takut kalau tidak benar, takut kalau tidak ingat Allah dan sebagainya. Kan banyak orang yang bertanya ya, saya kalau sholat waktu Allah Akbar ingat Allah, tapi habis itu ke depan gak pernah ingat lagi Ustaz. Macam-macam yang kita ingat itu kan begitu, banyak pertanyaan gitu ya. Kalau itu sih wajar Bapak. Sehingga yang disuruh adalah khusyuk itu artinya adalah takut. Kalau Bapak Ibu mengerjakan rentetan ini, angka 27 boleh Bapak Ibu bawa pulang. Tapi kalau tidak, ternyata ada riwayat yang lain. Berjamaah nilainya cuma 15 derajat, ada lagi yang 13, ada yang 25. Jadi tidak mutlak semuanya 27. Belum lagi Bapak, undang-undang Nabi yang sebegitu ketatnya. Nabi kalau sholat itu selalu pakai baju putih misalnya. Ada lagi Bapak, Nabi itu selalu pakai minyak wangi misalnya. Perasaan di sini gak ada bau-baunya. Anaknya wangi. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Saya kalau sholat selalu pakai minyak wangi. Sehingga orang yang habis makan jengkol, bawang merah, bawang putih, au fatihatin dzuraikatin kariha fala yuqarribanna musallana. Yang habis makan jengkol, makan bawang putih, bawang merah, jangan dekat-dekat masjid saya. Karena baunya tidak. Sehingga Bapak Ibu saat ini kalau sujud di karpetnya raudhah, baunya wangi. Benar begitu? Karena dikasih terus minyak wanginya.
Itu artinya Bapak Ibu kalau pergi ke Madinah jangan kurma doang yang dibeli, minyak wangi Bapak Ibu. Apa minyak wanginya Nabi? Ada minyak wangi Raudhah. Kalau di Mekah ada minyak wangi Hajar Aswad. Kenapa itu kiswahnya wangi, dinding batunya wangi? Karena setiap kali jeda salat lima waktu disemprot minyak wangi terus. Prek 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 prek. Minyak wangi semua Bapak Ibu. Sehingga baunya semua. Dan itu yang pertama kali mengerjakan adalah Muawiyah dengan Sufyan. Sehingga Ka'bah sampai hari ini baunya subhanallah, wangi banget. Karena wangi itu akan menghadirkan kekhusyuan. Halo Bapak Ibu, benar tak? Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke masjid, naik motor, basah keringat, saran saya nih ya, saran saya, lebih baik istirahat dulu sampai keringatnya kering, baru sholat ke masjid. Jangan dalam kondisi berkeringat, gembrobyos, sholat, tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Tetangganya Bapak Ibu kanan kiri itu yang bermasalah. Tadinya dia kusuk gara-gara kita datang itu Bapak Ibu. Kan lebih baik istirahat dulu, mengeringkan keringat, setelah kering, agak dingin wajahnya, baru dia sholat. Pakai hadis Bapak Ibu. Kan ada hadis Rasulullah muslim Bapak Ibu, idza ishtadda al-harru fa'abrid. Kalau cuaca badan Anda, suasana di lingkungan Anda itu panas luar biasa, sholatlah sampai dingin dulu. Maka Bapakku jangan suka nyalahin tukang bakso, tukang siomay. Kalau istirahat di Mukorobin dia gak langsung sholat. Istirahat dulu, dia ngobrol dulu, biarin. Mungkin dia santri yang lagi nyamar itu. Santrinya paham hadis, kok ada hadisnya kok. Nyabar dulu, santai, dinginin wajah, baru nanti dia sholat. 27. Bapak Ibu, kalau mau cari angka 27, bismillahnya dilupakan. Kunut subuhnya dilupakan. Zikir batas sholat dilupakan. Sudahlah, zikir batas sholat sudah dari dulu kita baca. Kalau kita baru datang ke masjid, zikir batas sholat belum hafal, ya sudah. Gak usah malu-malu sama Allah. Klik aja di Google, zikir setelah sholat. Dibaca, dihafalkan, baru datang ke masjid. Biar bisa mengikuti iramanya. Biar bisa mengikuti, oh iya habis sholat ada zikir, ada yang pelan-pelan, ada yang kencang-kencang. Sudah biasa dia akhirnya. Daripada Bapak Ibu ngejar yang kecil-kecil, jamaah 27 cara seperti ini. Apalagi ya yang ada per 27 Bapak Ibu. Baik, mari kita kembali ke buku kita. Nomor selanjutnya, nomor 3 ya. Ada hadis Nabi Yunus, riwayatnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarjiu ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba'dhi. Janganlah kalian kembali sepeninggalku kembali kepada kekafiran. Kamu akan memukul sebagian kalian, tumpuk sebagian yang lain. Riqaba'dhi. Bapak Ibu hadirin. Bapak Ibu kalau melihatin orang Islam itu boleh dilihat sebagai ikhwah, saudara, teman. Apalagi wajahnya Indonesia, Bapak Ibu. Wes toh, itu teman beneran. Mau agamanya apa itu teman kita, wes. Jangan tegal Bapak Ibu, gara-gara temannya kita kaosnya beda digebukin. Lah enggak penting banget, Bapak Ibu. Saya juga Islam. Tapi gak begini caranya. Ya Islam gak ngomong keras-keras gitu kali. Coba tengok saudara. Sekarang ada sebagian orang Islam, orang Indonesia gitu ya. Itu kita gebukin saudara kita itu kayak udah biasa. Tetangga kita, teman kita, ya dari segala jepit, mati. Mau sholat tahajud ke masjid di Rio, mati juga. Ini apa sebenarnya Bapak Ibu? Mungkin hadis ini perlu dihafal. Jangan Bapak Ibu kembali melakukan kekafiran, memukul tungkuknya saudara semuslim setelah saya meninggal. Ini kan wanti-wantinya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Bapak Ibu kalau disuruh melihatin saudara seiman, disuruh dilihat pakai iman. Kalau ada orang datang ke masjid, sudah sholat, disuruh menyaksikan bahwa dia itu muslim. Janganlah dicurigai. Ini gak nyaman jadi kota amal aja. Nabi tidak begitu Bapak. Orang datang ke masjid itu pasti dia beriman. Andai kata toh dia mencuri, andai kata nih Bapak, mungkin
dia mungkin salah ngaji. Oh, datang ke masjid orang Islamnya semuanya baik. Saya curi aja itu ramah. Mungkin sekali doang dia curi rumah itu. Bahkan undang-undangnya Nabi mengatakan apa? Kalau ada barang di masjid hilang, enggak boleh dicari. Kenapa enggak boleh dicari? Karena di masjid. Kalau hilang di masjid itu digantinya cepat. Bapak Ibu enggak percaya? Banyak dari saya pernah kehilangan handphone di Pondok Gede waktu saya merebut. Hilang handphone saya. Waktu itu handphone itu saya beli, saya merebut 3 bulan baru kebeli itu handphone. Nokia yang buat lempar kucing mati itu loh. Itu malingnya emang kurang ajar kalau menurut saya. Udah tahu handphonenya Ustadz, handphone jelek kayak dicuri gitu loh. Ya Allah Gusti. Akhirnya saya baca doa, alhamdulillah handphone jelek kok hilang juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa hulukul khair. Sehari setelah handphone saya hilang, dapat ganti handphone lebih bagus lagi. Karena hilangnya di masjid, enggak saya cari. Bapak aku percaya aja, kalau hilang di masjid itu cepat ganti. Motor hilang di masjid, cepat gantinya. Asal masjidnya punya duit. Masjidnya enggak ada duitnya, enggak mungkin diganti. Lemes dan lagi sejarah yang masih ganti. Saya makanya kalau naik motor biasa aja, ngaji kalau motor biasa aja, dikunci ya tak, ya enggak dikunci pun saya santai aja. Kunci, nah, apalagi mesinnya mukor robi, pasti dumin. Oh motornya Ustaz hilang, yang hilang apa Ustaz? Motor robi udah jelek, pasti kan diganti enmax. Kalau nggak diganti ya sudah, memang takdir saya belum dapat rezeki. Nggak percaya aja, artinya apa? Di masjid barang hilang itu nggak boleh dicari. Biarkan aja. Wah ini kok masya Allah urusan kontrakan namanya yang kasihan sama si Bapak Ibu. Dan itu diberitakan bahwa itu bikin opini dan kenapa yang kehilangan di gereja nggak pernah ada beritanya? Kenapa yang nyuri di gereja nggak pernah ada beritanya? Emang gereja nggak pernah ada kecurangan? Ini ada, cuma nggak diberitakan. Mana faktanya, Bapak Ibu? Sekarang kalau nonton sinetron itu semuanya urusannya masjid sama orang Islam dan jelek-jelek. Bangun masjid dikorupsi, mati ketimpa pohon. Yang bikin film siapa Bapak Ibu? Allah Akbar. Kenapa sih Bapak kemarin umat Islam kok ya yang kaya-kaya jadi satu dulu beli TV nasional, akhirnya suasana itu baru. Saya bisa ngomong doang, ngerjainnya susah karena ini butuh duit banyak. Iya tak? Cobalah bapak-bapak yang sudah sehati, sekomplek, semasjid, duduk bareng bapak sambil ngopi habis selesai subuh. Gimana caranya kita bikin TV nasional, bikin Islam-Islam yang biar berkah bapak, hadir akhirnya berkah. Ya belakangan muncul ya Muhammadiyah sudah punya TV, walaupun harus pakai apa? UHF ya. TV Muhammadiyah itu sudah ada. Lalu ada Roja TV, ada lagi Nakta TV udah mulai muncul, ada FPI TV. Mas, kecil-kecil muncul, siapa tahu nanti jadi besar Islam. Akhirnya biar anak kita itu tontonannya bukan Tom Jerry, tontonannya bukan lagi apa ngebok-ngebok, tontonannya bukan si Jos, tontonannya bukan lagi ya antara anjing sama babi lah Bapak Ibu. Ada TV kan bilangnya antara anjing babi. Dan itu anjing masya Allah dari dulu filmnya selalu jadi pahlawan. Anjing jadi pahlawan itu dari dulu. Akhirnya anak-anak kita senang sama anjing Bapak. Pergi ke Gramedia sudah ada bantal gambar anjing, bantal gambar babi, dibeli. Karena kalau enggak dibeli anaknya nangis. Ini kan ada TV, ada yang senang ini. Bapaknya ngomongnya nak bang tukokno ae mesak mana. Saya pengen bilang begini, kalau sudah begitu, nanti kalau orang banyak sudah meninggal dunia terus bagaimana? Siapa yang menjaga akidahnya? Anak ini kira-kira nanti kalau kita meninggal bisa Allah maghfirlah atau tidak? Bisa Allah marhamku atau tidak? Terus nanti kita dipermasalahkan. Maka perjuangannya dari itu bersatu lawan. Jangan suka memukul, menyakiti sesama umat Islam. Hadis nomor selanjutnya. Habis jam berapa kita? Jam 9 ya. Sebentar lagi satu lagi. La tahasadu wa la tabaghadu wa la taqatu wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi Muhammad, jangan kalian saling menghasut.
asu. Ada umat Islam baru mengenai bisnisnya IJK. Tetapi yang non muslim bisnis terus macam enggak pernah ada yang ngomongin. Misalnya ada orang Islam lagi naik daun, dicari-cari kesalahannya untuk direndahkan dan sebagainya. Itu namanya apa? Hasud. Dan Nabi, jangan saling berhasud kalau sudah sama Islam. Kalau ada kelemahannya ditutupi, ada kelebihannya dicontoh, kurang hebat ditambahi. Itulah Islam. Jadi bukan dicari-cari kesalahannya. Hasud. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Jangan saling membenci. Dan jangan saling memutuskan, memutuskan hubungan, silaturahmi, kekerabatan, norma dan sebagainya. Dan jadilah Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang bersaudara, berteman. Karena kalau sudah muncul hasud, muncul benci, muncul memutuskan, wah, saya tidak lagi cocok dengan orang Islam, saya tidak cocok lagi dengan ini. Selalu disebut dengan non-muslim. Padahal non-muslim itu Bapak Ibu, Al-Qur'annya sudah bilang sama Bapak Ibu, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu berani sama Allah? Jangan. Beraninya Bapak Ibu sebentar. Berani ngomong beneran begitu. Allah tahu, Allah dengar. Enggak lama Bapak Ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bukankah Allah Maha Kuasa? Allah Maha Kuasa. Kalau mereka oleh Allah ditulis sebagai sejelek-jelek manusia, lalu jangan dihebat-hebatkan, jangan dibaik-baikkan, jangan dinomor-nomor satukan. Apalagi pakai kiasan. Non-muslim sama orang Islam dikiaskan. Bahkan opininya sudah dibangun. Oh, bagusannya non-muslim, dia enggak korupsi, dia siapa bilang sih Bapak Ibu? Dia korupsi cuma enggak ada beritanya. Kalau ada korupsinya dia beritanya di sebelahnya. Udah begitu aja ceritanya. Banyak orang nonton TV sih. Ya, kebanyakan nonton TV. TV-nya yang bermasalah menurut saya. Ya. Tanya sama ustaznya, benar enggak sih ustaz ada orang Islam sama orang Islam bagusan yang non-muslim? Kagak. Gimana cara ngukurnya ustaz? Gampang, kita tengok. Ya toh, gampang kita cari cara ngukurnya bagaimana? Keberpihakan misalnya. Ya toh, cara ngurusin negaranya misalnya. Begitu. Akhirnya Bapak Ibu disuruh diikat pakai akidah al-khirsu ala jama'atul muslim, memperhatikan, melihat komunitas orang Islam dan menyatukan kalimat mereka. Itu akidah. Jangan mencari mereka. Kalau Bapak Ibu tidak mau bersatu, jangan sampai menghinakan umat Islam. Kalau Bapak Ibu tidak mau bersatu, jangan sampai mengebiri umat Islam. Apalagi membelakangi, apalagi cuma mencari-cari kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat kerjaan Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis dan ayat-ayat ini memerintahkan kepada Bapak Ibu untuk menyatukan akidahnya, untuk menyatukan hatinya, menyatukan cita-citanya, menyatukan harapannya dan seterusnya. Terakhir Bapak Ibu, firman Allah surat Al-Anfal ayat yang 63. Orang yang satu-satu akidahnya jadi satu itu karena dilemahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Kalau tidak, tidak bisa. Ayatnya berbunyi, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu 'azizun hakim. Dan wa allafa baina qulubihim, Allah telah melemahkan di antara hati-hati mereka. Kalau engkau berinfak sepenuh bumi, semuanya ada infakkan untuk melemahkan di antara hati-hati mereka, tidak akan pernah bisa. Tetapi Allah lah yang melemahkan hati mereka. Jadi betul kalau ada kalimat begini, hatinya rakyat Indonesia tidak bisa disurvey. Apa Pak Ibu? Hatinya orang Indonesia tidak bisa disurvey. Kalau hatinya Bapak Ibu diikat sama Allah Subhanahu wa taala, waktu menuju TPS pakai surat istikharah, pakai doa, pakai macam-macam, Bapak Ibu tidak akan pernah melihat uang 500 ribu, 1 juta, kerek-kerek dunia. Allah SWT. Akhirnya
hadir persatuan dan Islam. Akhirnya Islam nyaman, akhirnya Islam terus tegak jadi besar, dan akhirnya ada rahmat dari alamin. Semoga ada manfaatnya. Amin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.